Tengah saya belajar memasak, tengah ada masa saya masuk kebun bantu pak siram tanam sayur, buah-buahan. Lepas tu ambil buah, saya pergi jual, kita dapat belanja, kita dapat sekolah, boleh jaga keluarga kita. Dulu mau cari wang kita bersusah, kerja tak ada, jadi adik-beradik semua nak gotong royong bantu ayah. Dari kecil saya nampak pertanian ada potensi. Mula-mula saya sewa dengan orang kampung Jatara. Lepas tu saya beli tanah sendiri, saya tanaman pokok buah-buahan. Sebab itu sewa tempat dimakan masa pendek, jadi sendiri tanah kita boleh tanam yang long term punya pokok buah-buahan. ...12 tahun lepas, kenapa saya tanam durian Belanda? Sebab masa tu durian Belanda ni dia punya harga paling tinggi. Lagi dia anti-cancer. Jadi sekarang saya buat produk untuk boleh hantar whole. Saya punya kawasan ada 30 ekar. Sekarang saya harvest saya punya buah untuk balik kilang saya, Kiasing Funtek, untuk buat jus, krepek, teh dan lain-lain. Saya memang jaga kualiti dan kuantiti. Pertanian sudah itiraf dalam saya dapat MyGap. Lagi selalu pertanian dia akan datang kawasan saya, ajar saya macam mana nanam dengan yang dapat yang baik kualiti punya produk. Saya ada satu prinsip, bila kita rajin, kita mesti dapat hasil dan berjaya.